Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam, Pak. Ada yang Akhirnya ketemu nongol juga darat. saya, Pak. Iya. Maaf nih, Pak, Kemana kemarin aja? lagi banyak masalah kehidupan. Lagi sekuat dengan tenang hari ini. Biasanya orang Prancis mah gitunya. Oui, monsieur, je parle français. Monsieur. Aduh. Baiklah, jadi udah sampai mana aja nih teman-teman? Lagi maraton, Pak. Lagi maraton mulai dari 1, 2, 3, 4, sekarang atau 4? 4 trail Sapa Tolong. Rubi. Trail, lebih udah lewat, Pak. Oke. Baiklah. Oke. Nah, sebenarnya kedepannya adalah pengulangan dan penambahan sedikit-sedikit dari itu. Tapi basicnya ada di situ yang akan terus kita ulang, maksudnya dipakai. Oke. Terus sejauh ini ada pertanyaan? Udah sampai 4 itu. Saya ada pertanyaan sih, Pak. Lebih ke verifikasi aja. Entah saya yang nggak hadir karena nggak tahu atau cuman aneh aja. Jadi sebenarnya untuk di Rails itu di pembelajaran sebentar. Satu, nggak salah. Ya, yang Rails pertama, yang chapter 12 itu, kan kita belajar tentang migrasi file ya, migrasi database. Dengan command db.2 migrate. Nah, itu sebenarnya migrasinya itu lebih ke copy-paste atau ngeduplikat atau memindahkan atau bagaimana Pak si DB migrate ini? Kenapa disebut migrate mungkin ya Iya, pertanyaannya? mungkin itu kali Pak. Oh. Dan apa yang terjadi di belakang layar gitu Pak? Soalnya kan yang dilihat kan file yang tetap dua-duanya ada, cuman pasti ada yang beda kan? Cuma sih gue ngeliat apa yang bedanya. Rel 1 ya. Iya, yang 1.12. Oke, rel 1 chapter 12 terakhir dong. Sebelum 12. terakhir dong. Sebelum Ya. terakhir. 12 mah terakhir. Terakhir. Saya lupa apa. Langsung lanjut aja. Sambil lihat share screen-nya, ntar. Mana tadi? Bener nggak yang ini? Yang ini mah creating link. Yang ini bukan? Sepertinya iya, cuma saya lupa. Ini tadi satu, Rails, chapter 12. Oh iya, yang beda. Ini nggak ada hubungannya sama sama DB Migrate. migrate. Iya, migrate yang mana ya? Saya lupa. Bukan di sini berarti. Lebih udah apa ya? Apa jenjang yang beda Inggris sama Indonesia? Oh, enggak tuh. Oh enggak, sama kirain. Kan Oh, kirain. Enggak. Chapternya sama. Cuman bahasanya aja yang beda. Saya DB kira. migrate ya. Nah, Iya, migrate aja migrate. ya. Kita bisa search di slides. Enak kan? Enak dong. Search. Nah, migrate itu bikin folder ini. Folder lagi. File. File di dalam folder migrate. Namanya bebas ya. Create post.rb atau apapun. Karena sebenarnya isinya apa? Kelas. Makanya kita diajarin kelas dulu. Iya. Biar bisa baca kelas maksudnya. Oh, kok kayak gini, ini kelas. Berarti create post ini punya bapak, punya bapak lagi. Maksudnya punya Santai-santai. ya parent gitu. Iya. Parent kelasnya siapa? Active record kan. Iya, betul. Nah, jadi dia create post adalah mewarisi apapun yang ada di active record. Dan Kebetulan dimigrasikan gitu. ya salah satu metode yang di override di sini adalah metode change. Di sini kan. Yang ditulisnya cuma ini aja, berarti yang lainnya ada di mana? Ada di Ada di active bapaknya record. gitu. Oh, ini cuman berarti duplikat ya. Duplikat cuma beda jalan gitu. Oh, gimana? Karena isinya kan lagi ngurusin tabel namanya Post. Ya. post. Sementara di active record nggak Gak ada disebut post. kan, nggak tahu Oh. apapun nama tabelnya kan bebas gitu. Kan bapaknya doang. Isinya di mana? Ya udah kelasnya. Create post isinya post. Jadi mungkin secara otomasinya dibuatkan ketika kita generate
template apa template generate file ini keywordnya post, maka keluarnya jadi post. Ya terusannya biar gampang, kita nggak usah ngetik lagi kan gitu. Makanya bahasanya bahasa bahasa manusia, bahasa dan bahasa Inggris maksudnya. Oke, terus teh pertanyaannya terhubung dengan Rails DB migrate-nya kan, comment itu kan. Ya. Oke, berarti udah dikerjain, maksudnya udah tahu efek sampingnya. Udah. Kalau melakukan. Kalau pengen tahu aja deh. Tidak kelihatan ada apa. Apa tadi? Ini kan. Bisa. Kalau malam begini suka banyak kucing lewat. Di situ. Nah ini. Ketika kita bikin Rails model, salah satunya, betul. Iya. Yeah. Nah, kita juga otomatis terbuat DB migrate, tapi bisa juga bikin DB migrate-nya sendiri, DB migrate file migrate-nya tersendiri tanpa ada urusan sama model. Nah, khususnya bukan pada saat create, tapi pada saat kita memodifikasi database mana? Oh itu, DB migrate, create post. Ya. Nah, pada saat ini terjadi yang dilakukan adalah kan create table namanya post. Oke, kita udah bisa lihat itu. Nah, kenapa itu dilakukan DB migrate komennya? Karena DB migrate itu tidak hanya melakukan itu, tapi semua yang ada di sini. Salah satunya otomatisasi. Ya, misalnya salah satunya yang ada di seeds mungkin nanti mana lagi ya? Di sini sih. Nah, dia kan punya siapa? Punya active record kan? Sama kan? Urusan database maksudnya. Terus apa lagi ya? Oh, mungkin enggak kelihatan. Di sini ada bukan. Jadi gini penjelasannya. Jadi kalau di sini diisi sesuatu nih, nama kelas, isinya. Nah, ini adalah nilai awal yang ada di dalam database nanti. Ini kan kosong. Jadi database-nya kosong. Tapi kalau kita ini diisi, kemudian nanti ini berisi gitu. Salah satu yang dilakukan DB migrate. Tapi kalau sudah ada tabelnya, kan belum ada tabelnya. Begini dulu. Yeah. Dulu ya, sama aja kan ini dulu yeah, berarti. Yeah. Nah, yeah, benar. Urutan itu sudah diurus sama active record. Jadi kita mah cuma bikin file-file ini aja. Tapi urutannya maksudnya biar enggak error maksudnya, biar terbentuk gitu, maka dikasih timestamp ini. Tanggal-tanggal ini kan tanggal, waktu, ya, jam sampai detik tuh. Betul. Nah, jadi maka kelihatan yang mana yang akan didahulukan. Dan kalau ternyata kita nggak jadi ya, maksudnya nggak perlu tuh tabel yang itu, ya udah hapus aja ini, gitu. Ya. Hapus, klik kanan, hapus gitu ya. Hapus sehingga pada saat DB migrate dia nggak akan pas nyari ada nggak di folder migrate. Jawabannya nggak ada, ya udah berarti tidak ada yang dieksekusi gitu. Ketika ada, ya udah itu yang dieksekusi gitu. Nah, enaknya jadi tinggal nyemplungin, masukin ke folder tersebut kelas-kelas yang mau diotomasi dengan sintaks Rails DB migrate gitu, termasuk yang ada di sini gitu dan yang ini yang lain gitu ya. Tapi itu masih jauh untuk contoh sekarang. Ya cuma kasih belum mulai paham sih. Cuma maksudnya alurnya seperti itu. Oh. Nah, terus teh apa yang perlu ya dia? Ah, terus ada hubungannya sama kan environment itu ada tiga bahkan di sini ya. Jadi yang kita lagi lakukan itu biasanya di development. Kalau yang lainnya biasanya di production. Nah, di sini kita bisa membedakan database yang digunakan. Misalnya development-nya pakai SQLite, tapi production-nya pakai Postgres misalnya gitu. Boleh selama si strukturnya sama. Saya lupa nulisnya di mana yang milih environment. Tadi ada tulisan database.rb. Oh ini YAML. Nah ini. Nih. Ada adaptor ini kalau kita pakai database yang lain gitu bukan SQLite itu bisa aja. Nah kayak gini. Tesnya file yang ini
Production nama database-nya beda. Jadi setelah kita bikin nih, kita tes uji coba di folder yang ini, yang tes sama development. Habis itu kita udah production nih, dikasih ciri aja bahwa sekarang lagi jalanin production. Kemudian yang dijalanin berarti tabelnya yang dimodifikasi yang production gitu. Jadi yang nggak ganggu gitu. Halo, cek song. Lagi mikir Pak, lagi loading. Oke, siap. Oke. Sedikit banyak lumayan dua pencerahan. Pak Sakti nyambungin yang ini tadi. Kalau ya, kita boleh switch dari misalnya itu kan ada di situ tadi kan pas aku baca di database CML itu kan ada production, ada test sama ada development ya. Ya. Nah, itu switch-nya kita switch. Switch-nya gimana ya? Terus switch-nya di command rel server itu. Terminalnya ya. Terminal ya pas ngejalanin ini kan Rails ya kan ngejalanin servernya kan gini. Iya betul. Nah, ini ada environment apa gitu. Production atau beda-beda ya, ya di setiap versi ininya tulisannya tapi intinya nanti bakal milih production atau enggak. Iya. Jadi salah ini kelihatan enggak? Enggak ya? Kemarin pas kita ngejalanin di mana ini nih? Nih, kan kita ngejalanin Rails server kan? Nah, nanti muncul kan environment apa? Oh, development. Berarti yang dipakai database development. Development. Gitu. Kalau kitanya kasih parameter database environment-nya production ya udah dia makainya ya semua yang di sini production gitu. Jadi switch-nya kapan ya di sini? Pada saat kita jalanin command ini. Nyalain web servernya itu. Gitu. Siapa? Ah, tadi Mas Edwin ya? Iya, Pak. Ya, gitu. Nanti pada saat coba publikasi ke hosting gitu. Kita kan di lokal pakainya database lokal. Nggak usah dibawa-bawa ke sana database-nya. Kita langsung aja pindahin yang lain kecuali database-nya gitu. Apalagi kalau database-nya bukan file, bukan SQLite gitu ya. Misalnya pakainya koneksi kan ke Postgre, ke tempat mana gitu kan. Jadi kan tinggal ganti aja URL-nya, password atau apapun yang ya kredensial untuk login ke database-nya yang diganti kan gitu. Coba-coba deh apa di lokalnya Rails misalnya pas bikin apa Rails new app gitu kan, terus tambahin strip gitu help nanti keluar opsi-opsi lain gitu. Nah, salah satunya misalnya strip D sama dengan SQL misalnya gitu. Nah, jadi nanti bahkan di mana sih? Di sininya yang kemarin kita, kalau ada yang nonton lagi, di sininya ganti. Di sininya. Bukan, ini kan development SQLite. Karena memang pengennya gitu, tapi kalau nanti MySQL, ya ininya bukan SQLite. Jamnya ganti MySQL gitu. Terus nanti akhirnya jadi Postgre misalnya ganti atau apa yang lebih gede Oracle gitu ya, atau apa SQL Server gitu ya Microsoft punya atau Azure aku nggak tahu tuh tapi itu punya Microsoft Azure settingnya sama. Nah ya, jadi maksudnya soal itu mah masalah config. Nah enaknya di Ruby Rails ini di dalamnya selain config nggak ada yang perlu dirubah, ininya nggak perlu dirubah, migrationnya biasa aja, gini aja, maksudnya kalau tabelnya begini ya udah gini gitu. Nah nanti active record itu yang milihin gitu sintaksnya ke sintaks yang sesuai sama si database tersebut gitu. Makanya kita dikasihnya tadi nanti Rails console ya, ya console. Untuk karena yang kita akses kelasnya. Kelas controller, kelas model. Oh iya. Kelas model gitu. Kita akses kelas model di sini. Nah ini application record, ya dari active record juga. Nanti otomatis biasanya kalau pakainya active record, di sini ada active record bawaan ya, yang bawaan. Jam-jamnya pada saat install Rails, bisa nggak ya di sini jam list? Enggak boleh. di lokal biasanya ada. Iya, kalau installer.
Feminis. Oh, tapi aku lemot ya, bentar. Ya gitu. Sampai situ dulu deh. Baik. Seperti bakal main ke SQL segala macam. Itu panjang sekali. Ya. Nah ini, ini udah muncul. Tuh jamnya pas saya kasih jam list, nah kan Rails ini berarti udah ada tuh Rails Active Record tuh. Ini jam kan, ini nama jam. Ada active support, active, ya, action-action yang lain. Nah, itu local gem. Ketika saya kasih local di gem list. Dan itu saya dapat atau terinstall gara-gara install Rails. Jadi, dependensinya dapat yang lain yang diperlukan. Itu langsung dapat. Gitu. Oke, okay, next question. Mulai terima kasih, Pak. Terserah. Oke. Okay. Siap. Yang lain gimana? Atau teman-teman juga banyak yang itu nggak apa-apa. Kita sesi catch up. Karena untungnya adalah karena kita sudah selesai. Selesai duluan. Kecepatan. Sayang lama. Apa ya? Kita sampai mana sih kemarin? 8. 7. 8. Berarti hari ini sebenarnya kita sama-sama ngerjain dojo ya. Dojo 3. Dan itu yang isinya adalah yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi nggak usah khawatir. Apa namanya, oh udah nyampe dojo. Nggak apa-apa. Kerjain aja dojo itu. Itu jadi latihan. Kalau study mah harus baca instruksi dan apa komen-komennya. Kalau dojo mah berarti kita langsung. Dojonya bukan yang ini. Dojo mana? 3. Di sini. Kita di sini. Kemarin 8 tuh sampai 2 kali sih ya. Tulisannya. Nah. Isinya sama kan, adding image name, column, setting default image, gitu-gitu. Yo, sambil diuji apapun yang kita sudah pernah tahu sebelumnya, gitu. Sepatu ramah juga kalau ngerjain langsung, nggak apa-apa, gitu. Iya, saya pusing paling, Pak. Ya. Bisa itu soalnya. Gitu. Jadi, maksudnya, apa namanya? Kalau ada pertanyaan, tanyain aja sekarang. Yang sebelum-sebelumnya, yang nggak ngerti atau apa, nggak apa-apa, silahkan tanyakan. Kita punya banyak slot live session. Kita punya banyak yang berikutnya, gitu silahkan. Dan itu tujuannya disegerakan supaya kita bisa mengerjakan yang lebih apa namanya, lebih prakteknya, maksudnya lebih best praktisnya dari hal ini, gitu. Setelah tahu konsepnya, udah baca sekilas sintaksnya, udah ngetik sebentar atau 1-2 kali aja, nggak apa-apa. Tapi terus kita punya tugas, yaitu dojo, yaitu nanti. Ini ya, sebenarnya saya mau ngasih tugas, tapi kita lihat dulu. Apa tuh tugasnya, Pak? Tugasnya adalah nanti intinya kumpulin di Git ya, gitu ya. Jadi, tapi ini masih mikir saya. Maksudnya apakah pada mau ngerjain apa enggak sih aja. Oh, sih ada, Pak. Waktunya insyaallah ada itu. Waktunya ada. Nah, itu karena waktunya ada nih lihat ya. Kalau kita ngerjain dua mau, beres, cuma waktunya insyaallah. Dojo sama study misalnya sekarang kita beresin. Yeah. Terus besok lagi beres. Terus besoknya lagi ini. Selesai. Tiga loh, tiga apa? Tiga sesi live, tiga hari mungkin hari Kamis, Jumat udah. Jumat ini maksudnya, secara materi di sini kita tinggal ngulang. Pak nggak ngerti bagian ini, gitu. Boleh. Atau sekarang ngulangnya nggak apa-apa, kekejar gitu. Alhamdulillah kekejar. Gitu. Sok, silahkan tanyakan dan kita kerjakan. Gitu. Tujuannya kan apa coba? Kita semua belajar Beyond Rails. Barang-barang ini pengen masuk. Jadi developer Beyond Rails karena produknya apa? Halo, open mic dong. Website dong. Website kan? Yeah. Mas Edwin gimana? Produknya apa? Websitenya kan? Nah, website ya. Tuh, nah ini satu loh, udah jadi sebenarnya kan? Ya maksudnya simpel ya. Banget sih, jadi itu simpel banget. Sudah jadi kan? Nah, kan satu kan? Nah sekarang. Sebenarnya kita bakal bikin cuma satu gitu? Enggak kan? Kita bakal bikin berulang-ulang kan? Maksudnya nanti di masa ada klien nanti,
mungkin nerima tugasnya nggak cuma satu web aja gitu kan, bisa banyak kan. Nah, jadi bisa dong sebenarnya kita mengimplementasikan, misalnya masing-masing punya ide nih kasusnya, Mas Paturaman punya kelas bahasa Prancisnya, ya udah mulai bikin headernya untuk itu, mulai bikin apa namanya landing page-nya untuk itu dengan menggunakan Rails ini. Ya, pengetahuan yang awal Mas apa sampai Rails 3 study 3 maksudnya. Itu udah jadi kan? Iya, udah jadi itu. Iya. Udah jadi sebuah penampakan tersendiri ada atau? Ada penampakannya minimal. Error banget. Baru ke dalamnya gitu kan. Nah, iya betul. Baru ke dalamnya yang mana itu memang sedang kita dalami sekarang di dojo ini, di studi 10, 9, 11 sampai nanti apa? Yes, 11 ya. Cuma 11. Dojonya sampai 4 ya. Nah, pelajarannya sampai 11. Udah cukup mumpuni ini untuk dijadikan sebuah website gitu kan. Dan udah bisa kita bikin dan bahkan mungkin deploy gitu. Saya sih sangat pengen ini tuh jadi terdeploy gitu. Di meskipun di hosting yang free gitu ya. Kalau bisa sih ya punya sendiri beneran ya, maksudnya alamat sendiri dan ya lebih baik lagi kalau monetize. Nah, yeah. Bahasa Inggrisnya lebih lancar ya. Jadi kalau bisa termonetize, jadi ya lebih lebih menguntungkan gitu kan. Jadi begitu beres, cita-cita saya sih pengennya murid-murid atau siapapun yang lagi belajar, saya sendiri dulu pengennya adalah ya langsung bisa dilihat sama siapapun yang mau kita tunjukin. Calon klien lah ya. Calon klien. Atau ya kalau porto ya. Atau mungkin pertanggungjawaban terhadap siapapun yang bayarin pelatihan ini. Gratis, Pak. Oh iya, siapapun itu. Kominfo berarti yang minta, Pak. Gitu, jadi maksudnya, jadi ya gitu pengennya. Coba bikin. Nah, berhubung kita ada di bulan Agustus, yang mana berapa hari lagi adalah 17-an. Hari kemerdekaan. Nah, gimana kalau apapun itu tapi temanya tema 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Jadi ya Pak mungkin dari Sakti, warnanya itu boleh. Mohon maaf mau tanya. Silakan. Pak Sakti, ini kan kalau yang di saya ini kan yang pakai bahasa Indonesia ya. 5 berarti Rails-nya. Iya, Rails-nya kan sampai 5. Kalau ya. Lihat punya Pak Sakti sampai berapa itu? 12. 11. Ya. 11. Nah, ini apakah kalau sayanya apakah udah selesai atau gimana, Pak ya? Kalau jadi lihat itu kan 100% semua, Pak. Makanya saya juga bingung ini lanjutnya ya. Gimana ya? Mas Abdurrahman, makanya kita cukupkan sebenarnya untuk yang pengen menyelesaikan. Makanya saya ngasih tugas nih sekarang. Ada lagi nih. Sebenarnya jawabannya nanti ada di pelajaran yang lain ini ya, yang nanti kita maju ya, nggak apa-apa kalau mau maju studinya, dojonya itu lebih baik. Tapi kalau misalnya menyudahi pelajarannya di study 5 di bahasa Indonesia, gitu ya, tahu bahasa Inggrisnya di study 5 itu adalah cukup untuk yang di apa namanya? Silabus. Disilabuskan sama DTS-nya sepengetahuan saya karena dia pengennya milihkan yang bahasa Indonesia. Ya otomatis seadanya bahasa Indonesia. Gitu. Gitu. Tapi jadi ini saya kan kemarin saya saya bikin baru. Yang terus pilih yang bahasa Inggris ya akhirnya keluar juga. Iya. Jadi intinya kalau yang DTS, sebenarnya kalau yang sudah selesai 5 ya berarti udah istilahnya udah selesai gitu Pak Sakti ya? Secara studinya udah, maka secara berikutnya adalah tugasnya. Kronologisnya gitu. Silabus. Tugas. Nah, makanya saya juga bingung, ini mau ngapain lagi ya? Akhirnya kerjain yang lain ada PHP, saya buka PHP. Waduh. Tapi bagus. Silahkan, karena nanti akan kelihatan perbandingan. Jadi, perbandingan antar bahasa. Ya, itu makanya, saya kok anu ya, ya udahlah, ngikut aja. Alhamdulillah. Semoga jadi apa manfaat ya. Jadi maksudnya gini, jadi untuk keseragamannya biar yang apa namanya? Nanti ngumpulinnya yaitu website yang dibuat dengan tema 17-an ini. Oke? Okay? Apa nah, itu? Pak.
Oke. Okay. Kapan dulu, Pak? Ya, kapannya adalah karena kita punya hari, kita kan sampai 24 Agustus ya? Iya, betul. Dan 24 Agustus itu adalah 2 minggu lagi. Oh iya, betul 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi. It's a long, long week. Weeks ya, pakai S. Jadi, dan kita baru tanggal 8 ya, benar kan? Iya, ya, benar 8. 8. Nah, 8 ke 24, silakan dihitung. 16 hari live session ya. 1, 2, 3. Kurangi tanggal merah dan hari minggu. Jadi kurangi, nggak mau ngerjain ya. Hari. Jadi silakan. Harusnya, menurut saya, pengalaman kita mengerjakan rel 1 sampai 5, itu berapa lama? Nah, itu aja yang harus di istilahnya dihitung. Menurut saya ya, ini tapi kan waktu dan pengerjaan masing-masing ya, maksudnya diserahkan pace-nya apa kecepatannya itu masing-masing dengan keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Jadi di dalam waktu dari 8 sampai tanggal 17 Agustus kayaknya cukup kan? Cukup kan untuk bikin satu hal tema 17-an gitu. Lalu fokuskan materinya sampai metal 5 sih insyaallah. Jangan kalau sampai level 11 nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Jadi gitu. Jadi memang terapkan apapun yang sekarang sudah tahu. Maksudnya si website ini, website yang mau dibuat ini langsung adalah dikelihat, langsung terapkan gitu saja dengan tema 17-an itu. Gitu. Perkara ternyata saya mau sambil belajar nih, study 9, 10, 11-nya mau dikerjain gitu ya. Mau dikerjain kemudian langsung diterapin, silahkan juga, nggak apa-apa. Jadi rencana saya adalah saya mah jalan terus nih. Ada tanya jawab seperti ini, ada yang bukan ngajarin studinya gitu ya, anggap satu-satu aja, satu hari satu, berarti kita dari 8 coba sehari satu sekarang ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, dah. 5. Coba saya lihat kalender saya lagi. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, kalau hari Sabtu dimasukin itu udah selesai. Tapi kalau enggak berarti 1 sekarang, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, Jumat selesai. Jumat kita selesai. Secara jadwal 1 hari 1, ini satu pelajaran. Maka Jumat sudah selesai di study apa dojo 4 atau rel 11 sudah selesai di situ. Maka otomatis hari Senin berikutnya yaitu tanggal 15 dan Selasa itu ya bisalah memodifikasi apapun yang kalian mau untuk diterapkan. Ceritanya kalau dikasih deadline 17-an kumpulin, masukin git ya gitu. Jadi biasanya cuma masukin git. Kita kan udah latihan juga masukin git, bener kan? Oh iya gitu, lupa saya masukin. Iya, tapi udah bisa kan? Udah, satu udah. Udah bisa kan? Nah, jadi intinya kan kemarin saya minta untuk masukin apapun yang sudah pernah dilakukan adalah untuk terlatih. Jadi pada saat nanti kita ngerjain, langsung masukin ke situ. Jadi otomatis hari ini selesai, selesainya mungkin 10% masukin. Besok tambah 10% lagi, jadi 20%. Tahu-tahu di tanggal deadline sudah 100%. Itu tinggal pencet aja kan git add git commit ya kan ya. Kemudian udah selesai, udah gitu aja, ngumpulinnya mah gitu aja gitu. Nah, nanti di tanggal berikutnya yang mana mungkin 18-nya atau 19-nya mari kita cek dan bahas kesulitan dari pembuatan masing-masing itu atau maksud dari tema lagi maksud dari website yang jadinya dibuatnya seperti apa, apakah itu blog sendiri, maksudnya blog tentang itu kayak mirip kayak Medium gitu untuk nulis tentang diri tapi isinya tentang situasi 17-an dari entah tahun berapa sampai sekarang misalnya, atau memang pengen bikin aplikasi tapi dengan temanya merah putihnya kemerdekaan, atau memang bahkan aplikasi tentang sejarah Indonesia, silahkan. Itu dibebaskan, temanya yang jelas 17-an gitu. Temanya ya, bukan harus aplikasi 17-an, bukan, tapi temanya 17-an. Saya ternyata bikin toko, ya udah silahkan, tapi temanya 17-an gitu maksudnya. Oke? Cukup clear kan? Insyaallah. Oke.
Mas Edwin, yang lain, Abdul Rahman. Insya Allah juga, Pak. Praktik real life kurang tahu nih, jadi grogi nih, Pak. Kenapa jadi grogi nih? Kenapa? Soalnya mau ngerjain jadi bingung ngomong. Enggak. Mari kita coba dulu saja, Pak, ya. Insya Allah, Mas. Bisa. Semangat dong, semangat. Kan semangat 45. Udah berapa tahun ya sampai sekarang? 77 ya? 3 tahun. Enggak. 77 kalau nggak salah. Sekarang 2022. Coba yang bentar matematikanya kurangin 1945. Iya. 77 benar. Benar-benar ya. Dan 77 Indonesia bangkit lebih cepat kalau nggak salah slogannya. Oh, bangkit lebih cepat. Makanya selesai Ruby juga lebih cepat ya. Bisa aja pokoknya. Oke, nah jadi sekarang kita kerjain dojo ini. Nah, ini jam berapa sih? Oke, masih ya, and the night still young. We can still do this. Nah, kemudian, ini saya reset aja. Kerjainnya bareng-bareng. Pengennya sih kalian, maksud saya tuh gini, share screen-nya masing-masing sambil ngerjain. Nanti saya switch ke layar yang nggak ngerti atau yang pengen diselesaikan gitu. Jadi bukan saya aja, toh nanti yang nonton mah tetap melihat bahwa bagaimana hal itu diketiknya dan penjelasannya, mendengarkan percakapan kita kan gitu. Oke. Cuman ya lebih nyamannya kalau sambil ngerjain. Maksudnya sih mensimulasikan misal gurunya ngedatangin meja murid, kemudian nih udah sampai mana gitu. Maksudnya gitu. Begitu. Tapi kan kita punya fiturnya dari Zoom seperti ini. Gitu ya. Oke. Bentar Pak, saya mau nanya lagi tuh masalah yang itu kan Ruby-nya kan Indonesia kan masih setengah jalan Ruby Rails 5 doang. Nah itu kalau misalkan kita bikin create dari email baru dengan token yang sama itu nggak masalah dengan akun yang pertama yang pakai Bahasa Indonesia? Selama emailnya beda nggak masalah? Pakai token yang sama nggak masalah? Token yang sama nggak masalah? Oh. Nggak masalah, memang dibolehkan sekarang. Cuman yang apa namanya nanti kan memang dilihat adalah dipantau. Oh iya. Yang dipantau kan yang tadi udah didaftarin yang Indonesia ya. Indonesia. Gitu. Jadi maksudnya memang selesaiin dulu sampai 5 gitu. Selesaiin dulu sampai 5 habis itu oke, kita kerjain tugas ini. Jadi dapat apa? Dapat sertifikat jelas ya ujung-ujungnya nanti. Dapat bisa webnya jadi itu. Kalau memang jadi publikasi atas nama diri sendiri faturahman.com misalnya. Udah jadi tuh, ya kan? Bener nggak? Tinggal pitching ke orang Perancisnya, udah. Amin. Tinggal cairin, ya kan? Iya. Ya gitu, maksudnya prosesnya dijalanin, kan? Nah, tinggal, ya tinggal pihak lain yang melihatnya, kan? Gitu. Gitu. Daripada belum, gitu kan? Iya. Betul. Udah. Nah, tinggal gimana, Pak? Gimana? Jangan nanya nih. Nanya lagi malah nggak Pak Nili? Ya, gitu dong, nanya. Maaf nih, Pak, saya sunyi kemarin seminggu. Ya, sebenarnya lebih ke off topic sih. Dulu kan saya pernah nyoba publish kan untuk tugas kuliah, kuliah. Skripsi teman saya bantuin gitu kan. Dan kemudian... Wah, joki nih. Ya, begitulah sampingan saya, Pak. Oke. Ya, silakan yang mau joki ya. Nggak salah. Boleh. Jadi waktu itu kan bikin website kan ya, dan kemudian saya pakai salah satu provider di Indonesia namanya Rumah Web. Nah itu dia pakai di server itu pakai cPanel. Ya. Nah itu nggak ada masalah kan Pak? Maksudnya kita langsung masukin aset Ruby kita ke cPanel tuh nggak ada masalah kan? Apa ada penyesuaian dulu atau bagaimana? Aset Ruby ke cPanel. Ya, apa tinggal copy paste aja gitu? Nggak ada masalah? Ya nggak masalah sih masukinnya, yang jadi masalah adalah sebenarnya bisa translate bisa. Itu enggak. Maksudnya kalau jadi gini, kalau masalah cPanel atau bukan itu bukan masalah. Yang jadi masalah apakah cPanelnya itu dibuat untuk bisa menjalankan Ruby atau enggak, itu maksudnya. Kayak yang di Rumah Web nggak ada Pak. Nggak ada ya? Kalau fiturnya, sepengetahuan saya bukan. Kalau HTML ini biasa sih bisa. Cuman kalau yang pakai Ruby rasanya nggak ada. Makasih ngomongnya Pak. Buat pencerahan. Pengalaman saya misalnya doang. Ya, kalau untuk database-nya, biasanya yang tempat-tempat yang masuk aturan tadi disebutkan, bisa. Dan ingat, database itu tidak harus satu tempat dengan misal gambar ini gitu. Yeah. Ini gambar yang kelihatan, terus database-nya ada di mana. Import dari mana gitu. Boleh. Gitu. Yeah. Jadi
masih apa namanya bayar untuk database-nya aja di hosting tadi, terus kemudian di tempat lain untuk aplikasinya apa Logika.ruby-nya misalnya. Boleh kayak gitu. Jadi itu memang ya prakteknya memang justru lebih baik dipisah sebenarnya. Gitu. Cuma memang ya pertimbangkan lagi ya banyak sih yang dipertimbangkan. Jadi maksudnya hal-hal ya kalau dua tempat ya dua kali bayar terus ke digitalisasi salah satu mati gitu kan. Nah, gitu. Jadi tergantung ke tingkat besar kecil skalanya gitu. Kalau kayak tweet app gini kan kalau secara udah gede kayak Twitter benerannya kan nggak bisa di satu tempat. Gitu. Tapi kalau pas awalnya ya pasti di satu tempat. Gitu. Masih satu tempat, habis itu dipisahin gitu. Gitu. Baik. Jadi bikin buat ini, buat iseng-iseng. Kursusannya sekarang. Bahasanya. Kalau konten sih ya ada, apa cuman basicnya masih HTML CSS only, belum ada database-nya. Jadi ya itulah fungsinya saya belajar database ini, Pak. Oke. Siap. Iya. Bisa. Tenang aja, bisa ini logikanya diterapkan. Bisa. Baik. Spill hosting yang support dong, Pak. Apa? Spill hosting yang support Ruby. Support Ruby. DigitalOcean. Ruby. Itu sih apa aja masuk dia. Cuman mahal. Mana ayah, coba berapa kreatif ya. Buat sih mahal. Di mana tadi yang digital apa? Roku. Kemarin yang mahal tadi di mana maksudnya? DigitalOcean. Oh, DigitalOcean. Yeah. Oh, iya. DigitalOcean setahu saya sampai ratusan enggak juga sih. Ya pokoknya mahal buat saya lah, Pak. Saya enggak tahu digital. Belum penghasilan. DigitalOcean itu bayarannya bukan per kayak hosting lainnya enggak, bulan dia justru per modul. Kalau Indonesia enggak ada ya? Indonesia jarang, Pak. Dia pernah. Jadi memang pernah ada. Tapi kan waktu itu dia salah timingnya masuknya. Sehingga dia enggak. Waktu itu masuknya dari Australia kok, masa. Australia masuk ke Indonesia. Itu lihatnya aplikasinya dipakai sama digital apa naruhnya DigitalOcean tuh slide. Itu jadi emang terpakai gitu. Oke, ngomongin pricing aja. Oke, gimana caranya biar kita bisa pakai tuh $4 kok. 4 × 15 60.000. Kok 16? 15.000. Oh, 15.000. Oke. Iya. 60.000 jadi. 60.000 sebulan. Iya. Yeah. $4 13 berarti dapat 720.000 setahun. Sama kan sama yang sama sih kayak rumah white juga sama sih. Sama kan? Nah, sama. Kalau kemarin pengalaman saya yang di rumah white itu kan dia pakai cPanel kan. Itu harganya 52.000 sih. Ya cuman enggak support Ruby. Nah, itu. Nah, jadi bedanya di mana sebenarnya? Satu mungkin metode pembayaran. Karena pakai dolar. Dua di PayPal, Pak. Ya, bisa pakai PayPal, bisa pakai. Tapi diblokir, Pak. Hah? Oh iya, bener ya. Gimana, Pak? Gimana? Tolong berikan kami pencerahan, Pak. Oh ya, gimana ya? Oh, udah dibuka kok PayPal. Oh udah. Kok enggak salah ya, 5 hari doang. Enggak jadi. Oh, jadi. Oh, baik. Udah dibully habis soalnya. Gitu. Ya. Aduh, nih bentar nih kita ngomongnya di platform Kominfo nih, berbahaya. Tahu juga nih. Direkam. Direkam lagi. Insyaallah. Ya, yang jelas mungkin nanti ya ada jalannya untuk bisa gabung ke beberapa mana ya? Saya ya, kalau pakai Zoom itu kehalangan address bar saya itu kehalangan. Kita Heroku ya. Ini yang paling dan murah serta bisa gratis. Udah dicoba belum? Oh, belum, Pak. Belum. Oke, nanti coba ya. Boleh. Nanti coba gitu. Kalau ngomongin harga ya tentu saja kalau pengen bayar ada. Tenang aja, pasti ada. Gitu.
Tapi kalau pengen yang nggak bayar juga ya udah nggak apa-apa. Karena kalau hero koma dilihatnya dari Geno Hours. Geno Hours itu adalah waktu pakai. Jadi kayak kalau ada yang akses ya aja gitu. Play jadi time. Kayak dinamonya tuh di kalau muter baru ya ya. Nah gitu. Nah pas muternya ini sebulan dikasih 1000 Dino Hours atau 550 tergantung jenis ini. Nah, waktu itu saya hostnya Python untuk apa namanya botnya Progit Next Level di komunitasnya Progit itu enggak ya sebulan habis udah habis itu tanggal 1 mulai lagi jadi it's okay no problem itu. Dan kalaupun mau beli sendiri yang lebih enak lagi ya udah. Tapi makanya dilihat, makanya kita berstrategilah dengan apa sih yang mau dipajang. Ya kalau sekarang sih makanya saran saya mah yang gratisan aja, gratis dulu aja. Tuh toh ini gede. Hey, Pak, mau nanya lagi boleh nggak Pak untuk masalah Heroku ini? Jadi kan saya juga ada pengalaman di Digital Ocean gitu kan. Jadi Digital Ocean itu kan kebetulan yang waktu itu saya kerjakan itu dia lebih ke ngerjain komputer dari luar ibaratnya gitu loh. Remote server, remote komputer gitu loh. Gitu. Nah, apakah Heroku juga sama? Gitu. Diinstal gitu. Dulu pakai git. Gitu. Oh enggak kayak gitu. Bedanya enggak. Oh. Bedanya enggak. Kita mah cuma naruh aja. Naruh kayak Explorer naruh folder kita. Naruh folder habis itu konfigurasi si file yang ada di sini, file kita. File kita disesuaikan sama konfigurasi dia. Tapi ini yang kita urus cuma ini. Misalnya tweetype ini taruh di sana, ini bisa. Dan ininya aja disesuaikan karena di sana Ruby-nya bukan di sini apa? Rails-nya 5, di sananya enggak ada misalnya. Adanya versi berapa? Nah, itu kita yang nyesuaiin. Gitu. Berarti lebih enak Heroku ya daripada Digital Ocean. Pengalaman pribadi saya sih jadi punya opini seperti itu. Tapi sebetulnya pro kontra bahwa mendingan mana itu tergantung proyeknya. Tapi kalau untuk yang sekarang ya mendingan saya sarankan Heroku. Untuk yang kasus kita sekarang sampai tanggal 17 ini yang urusan apa namanya? Ya apa pelatihan ini pakailah Heroku itu saran saya. Ya. Itu. Sedikit spill pengalaman juga di DigitalOcean itu kan. Saya kan orang yang nggak pernah pakai Linux. Sedangkan DigitalOcean kan sangat kental dengan Linux. Ubuntu, Linux. Ada ya, Debian, Ubuntu, sama CentOS ya. Ya CentOS. CentOS. Jadi ya harus ya jadi kayak pakai Linux di komputer orang. Pusing. Ya gitu. Ya, ya memang pada akhirnya sih gitu. Makanya kalau di perusahaan yang sudah terbagi-bagi mah nanti yang kayak gitu yang upload gitu itu ada bagiannya itu DevOps-nya. Kitanya mah cuma nge-deploy sekali habis itu di manage sama mereka. Aplikasinya biar jalan kita kasih parameter jam ini harus ada, jam ini harus ada, mereka yang akan memastikan itu ada gitu. Jadi nggak terlalu pusing sama servernya karena ada orang infrastruktur dibagi orang yang development aja. Gitu. Orang yang apa namanya bisnisnya maksudnya nggak urusan alur-alurnya ngebenerinnya ini yang mana yang harus dirubah udah urusan bisnis aja gitu. Nah tapi kan semuanya itu harus bisa ngoding dalam artian ini ngapain sih gitu tetap harus belajar dulu. Oke? Lanya lagi silahkan tersebut gitu kan soalnya waktu pengalaman kemarin gitu kan rata-rata sih ada beberapa perusahaan yang memang ada divisi sendiri untuk urusin konten gitu kan dibandingkan yang di belakang layar bikin aplikasinya deploy terus mereka yang urus gitu kan. Cuman kalau nggak salah dulu sih ada perusahaan yang pakai PHP dan dia ada content management system. Jadi orang yang nggak bisa ngoding pun bisa perbarui konten gitu. Apakah Ruby juga ada content management system ya gitu Pak? Bisa buat. Itu harus dibuat sendiri berarti, bukan fitur. Kalau itu mah sama kayak orang nanya Codeigniter versus WordPress gitu kan? Ya kan? Apa? WordPress sama kayak harusnya nanya Laravel versus WordPress CMS. Gitu. Oh kan? Iya sih. Nah, itu kan sama-sama PHP ya?
Iya. Nah, cuman yang satu bikinan orang udah jadi CMS, yang satu lagi framework yang dibebaskan kita mau bikinnya gimana gitu. Gitu. Nah, Rails adalah framework gitu maksudnya. Gitu. Oke, okay, baik. Tinggal prakteknya aja nggak tahu gimana. Hai. Baik, baik. Mau nanya Pak Sakti. Yuk, silakan. Kalau kita pas kerjain tim kan kadang-kadang environment di komputer kita sama di komputernya teman kan beda-beda. Kalau kalau pakai apa Ruby ini tadi kan cuma yang gem-gemnya oke lah, gem-gemnya bisa tersinkronkan dengan pemain ada serinya itu kan kita nanti udah download sama seperti settingannya itu. Tapi kan environment belakangnya itu kan kadang-kadang troublesome ya, bikin kita repot gitu. Ada nggak sih cara yang biar se-environment di belakang ini itu sama persis kayak nyanya teman kita, jadi kita development ya tinggal development aja gitu. Install bareng Pak. Aduh, repot. Namanya diklon, coba diklon aja. Nah iya benar, diklon. Terus jadi docker. Itu belajarnya sekian sesi lagi. Oh itu ada sendiri Pak materinya? Ada materinya sendiri ya. Untuk membuat image docker itu sama kayak kita bikin operating system. Bukan bikin sih, menggunakan sih. Kayak virtual operating system. Di dalam operating system lagi. Nah, operating system itu satu kan. Maksudnya satu jenis, yang lain pakai itu juga gitu. Jadi kan settingnya sama. Itu solusinya. Untuk tim, solusinya itu seperti itu. Nah, cuman maksudnya belajarnya lumayan waktunya. Nah, di sisi lain bahwa kita udah punya nih fitur yang sama. Contoh, kita sepakat nih semuanya mau taruh di Heroku. Ya udah, berarti kita ngikutin sama apa yang ada di Heroku, bukan di lokal. Itu misalnya ya, misalnya. Ini contoh. Maka ya udah ke sana semua. Terus kayak misalnya sekarang mau pakai WSL apa namanya? Ubuntu, misalnya Ubuntu di Windows ya. Tahu kan? Windows sub Linux double booting. Enggak double booting. Jadi kita memang ya sebenarnya iya cuma kita jadi punya Linux di dalam Windows gitu. Nah, itu bisa. Nah, sekarang versinya versi 2 WSL-nya. Cuma maksudnya tuh bukan versinya tapi lebih ke bahwa sepakat nih pakai Linux versi berapa gitu. Misalnya itu ada di saya sih nggak setup itu apa namanya untuk sekarang, tapi kalau misalnya hanya untuk menjawab pertanyaan bahwa kita bisa pergi ke Microsoft Store setup WSL-nya kemudian akhirnya bikin terus temennya juga melakukan yang sama, jadi nanti migration-migrationnya ya di environment yang sama. Jadi intinya sih disinkronkan environment-nya gitu. Kan nggak lucu juga saya pakai Windows 10 misalnya, maksudnya pakai Windows 11 gitu kan, atau 8 atau bahkan yang XP masih, jadi kan jadi memang nggak sama gitu kan kalau itu. Yang mana itu bisa dengan mudah didapat di sini. Nih, ini di Microsoft Store kalau pakai Windows. Ubuntu itu banyak versi. Yang teman-teman kita ya pakainya yang samain dong itu misalnya. Sama-sama versi 18 LTS ya udah nanti image-nya dapat yang itu, setup-nya di situ, jadi kesulitannya bakal sama. Masnya error di situ ya dia juga errornya di situ dari sisi operating system, tapi kalau dari sisi Windows-nya beda cerita gitu. Nah, kesulitan selama ini apa nih Mas siapa mendapati kesulitannya apa tadi, Mas Edwin atau siapa tadi yang nanya? Edwin. Ya, kemar ya biasa Pak, kalau kan pas nyoba-nyobain gitu kan, lihat-lihat tutorial kan, kayaknya udah bener nih, ternyata, waduh. Salah ya? Iya, salah. Terus di searching. Sering emang Pak, sering emang itu. Searching-searching lagi ternyata ada settingan environment di mana gitu, wah kita setting-setting. Ini setting-setting aja udah memakan waktu setengah hari ini. Oh iya, bisa jadi ya. Tuh.
bisa ada solusinya. Mungkin tadi Docker itu ya, Docker. Tapi kalau Docker itu juga settingnya juga lama juga Pak, kalau kita untuk cat. Ya mungkin sekali. Jadi temannya nggak perlu. yang orang pertamanya aja maksudnya. Oh, yang pertamanya aja. Tapi kita kalau yang misalnya jadi kliennya kan kita tinggal ambil aja environment-nya itu ya. Iya. Ya selama. Tapi resikonya adalah karena dia virtual maka otomatis nggak bisa pakai yang kentang. Yang tanggung-tanggung gitu speknya jadi nggak bisa, bahkan nggak jalan. Dibatasin, contohnya sama Windows yang tadi yang rendah, maka Docker nggak bisa. Windows kesekian dia harus nyala. Terus Hyper, apa sih yang punya Windows-nya? Hyper-V, atau apa fitur-fitur yang virtualization-nya. Intel kalau nggak salah. Itu harus nyala. Gitu. Jadi orang-orang AMD atau punya laptopnya beda lagi, ya masalahnya beda lagi gitu. Betul. Cuma jadi intinya mah jadinya high end aja si laptopnya atau komputer PC-nya gitu. Karena ingin menjalankan dua sistem kan, sistem sekarang yang lagi dipakai kita sekarang ini, kemudian subsistemnya gitu. Yaitu yang tadi Docker itu. Docker itu kan otomatis subsistem, cuma switch kan. Enaknya Docker adalah image-nya banyak. Maksudnya dianggap file bisa gonta-ganti. Kita nyalain, matiin, ganti. Gitu. Ya bisa dibaca-baca aja dulu mungkin. Mungkin nanti bisa dikerjain. Kita ngomong-ngomong CMS tadi, sekalian mumpung tadi kulihat. Ini ada CMS. Nah itu Pak. Ini ada CMS. Menarik seperti ini. Tapi dia harus paham Rails. Itu Rails loh. Ini Rails. Gede itu Rails. Ya. Iya. Itu. Ya tetap. Ya ujung-ujungnya nanti pas modif. Itu. Spin. Oke. Itu. Tetap metik ya. Tuh. Berarti Rails beneran nggak bisa buta ngoding ya. Gitu. Cet, ujung-ujungnya gedein ya. Tuh, sama kan? Database create tuh, ini lah caranya. Ini import untuk membuat database dari nol gitu kan. Historinya udah jadi. Sama kan? Tuh, prosesnya sama kayak kita. Cuma di mana naruh apa, kenapa, udah. Padahal install sama. Bedanya ini punya dia dibolehin, nanti ujungnya ada bagian yang lainnya ada yang enggak, lupa yang mana yang enggak. Nanti bisa cek tuh. Terus database migrated ya kan? Bisa dipakai. Tapi silakan. Balik ke dicoba. Silakan dicoba, silakan dieksplor. Memang tujuannya adalah supaya bisa ya. Tuh, jadi masuk development. Jadi itu. Timingnya udah. Ini udah jadi. Jadi fokusnya di depan. Nah ini CMS. Dengan framework Rails. Bahasanya kalau di PHP mah ini WordPress-nya. Bahasa itunya, apa namanya, PHP-nya gitu. Udah, jadi kan? Bikin tuh jadi. Tinggal CSS-nya diapain gitu kan. Sama toh? Sama sih. Sama, tapi kalau pas mau ngedit, mau ngoding, kan tempatnya harus tahu. Gitu. Cek ya. Nah. Lagi yang menjelaskan tadi teh. Jadi pertanyaannya apa aja? Jangan bertanya. Oke. Okay. Ini udah ya? Udah ngerti kan? Banyak maksudnya. Main sangat berguna. Soalnya kadang-kadang ada spill aja nih. Biasanya kalau misalkan kita bikin website yang ada CMS-nya bisa lebih mahal lagi harganya. Yes. Yes. Dan enaknya kalau Ruby itu juga kayak Python. Jadi bisa dilakukan otomasi. Jarang kan kita dengar PHP yang mengotomasi. Biasanya betul. PHP menampilkan nge-web gitu ya. Munculnya di halaman webnya. Tapi karena dia Ruby gitu ya. Jadi
proses otomasi di belakangnya pun bisa dilakukan oleh Ruby-nya. Gitu. Ya, sebenarnya semua bahasa bisa otomasi, cuma lebih populer untuk dilakukan. Gitu. Oke. Oke, udah semangat, tinggal dikerjain. Ya, saya lanjut lagi, Pak. Menonton lagi. Oke. Yakin nih? Ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada 4 menit. Dah, mending lagi kan? Aduh. Gimana ya, Pak? Jangan-jangan kemarin nggak ada saya hending lagi. Aduh. Sekali. Bener nih, nggak ada pertanyaan lagi? Sejauh ini insya Allah nggak ada. Nggak ada ya? Belum sih, Pak. Nggak ada. Belum. Belum. Baiklah, kalau belum, mari kita overview lesson dari Dojo 3 yang mana kita udah pernah. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang menyelesaikannya. Tapi ya, for the sake of this recording, dan kalian juga mungkin ada pertanyaan di sepanjang jalannya, silahkan. Jadi ini kita sudah punya database dengan isi 2 tabel, post dan user, yang sudah ada image name dan password, yang mana itu sudah laku. Ah, bukan. Kita akan melakukan itu nanti. Dan kemudian ada notifikasi untuk apa namanya jika melakukan kesalahan login. Terus lagi, tentu saja nanti ada urusan sama terminal tentang database-nya dan migrasi dari beberapa hal ini, create post, create user, dan menambahkan kolomnya. Gitu. Itu semua kemudian lakukan. Oke. Ini masih biasa karena belum menggunakan gem yang lain. Gitu ya. Oke. Masih yang standar dari bawaannya Rails. Backup juga sebenarnya bawaannya, cuma kita belum menggunakannya. Di ujung, jika kalian mengerjakan sampai stage 11, maka akan ada penggunaan pemanfaatan gem backup untuk password ya, sehingga passwordnya lebih aman lagi. Gitu. Dan kalau memang ada sebagian dari kita yang setengah front end ya, apa passionnya sebenarnya ada di front end tapi nyasar ke sini, pun jadi punya kesempatan untuk fokus di CSS-nya atau di bagian depannya, karena bagian belakangnya ini nggak terlalu variasinya dikit ya, tergantung kasusnya sebenarnya. Oke, jadi sekarang kita mau menambahkan image name. Masih ingat gimana caranya? Ini sudah, malah dikasih tahu hint-nya, yaitu div change and column tipe-tipenya. Tapi gimana caranya? Masih ingat? Tolong yang ingat coba Rails apa untuk membuat file migrate. Mana tadi yang nanya? Mas Edwin, halo. Apa sintaksnya? Rails key migration. Migration, terus nama file. Nama file. Oke, nama filenya apa kita? Ulangi Pak, migrator. Tiga. Iya. Terus add image name to user. Oke. Biar gamblang. Ya kan di sini nggak ada kan, di post nggak ada, pencet users di sini nggak ada kan. Oke, nanti kita akan melakukan penambahan ini. Sip, enter. Maka di info collective record untuk membuat create satu file ini, kemudian kita buka. Save change, yang mana kita timpa dengan ini. Tuh, formatnya begitu. Bahwa add column, table name, users, column name, image name. Ada tipenya apa? String. Ini cuma tulisan aja. Udah, terus? Apa langkah berikutnya?
ke terminal, kemudian eksekusi kelas tadi dengan jarak Pak Roman yang tadi ditanyain, ingat apa kenapa DB migrate? DB migrate. DB migrate. Ya, gitu. Itu prosesnya, maka terjadilah penambahan image-nya. Dan beres. Jadi nanti kalau nggak debug, misalnya katakanlah tadi udah bikin pakai CMS segala macam, terus bingung, aduh kayaknya ada yang kurang satu nih mau nambahin. Kan bisa dong, kita bikin begini. Benar? Bisa. Harus bisa, karena kita sudah tahu. Jadi nanti bisa lebih powerful lagi CMS yang dibuatnya. Karena custom. Gitu. Nah, sekarang setting a default image. Jadi pengennya setiap kali ada user baru defaultnya image-nya default seperti itu. Itu tujuannya. Baik, caranya gimana? Nama filenya default underscore user .jpg. Di mana kita temuin dulu filenya memang ada atau enggak? Ada di public user image default user. Itu tempatnya. Kemudian caranya adalah mari kita lakukan ketika user sign up. Jadi ketika user sign up, cek dulu rutenya. User sign up itu gimana cara rutenya? Saya ada tugas kayak gitu kan misalnya. Perbaiki website ini gitu. Nah, kan itu rutenya gimana? User sign up mana sign up? Ini kan, berarti metodenya new di kelas controller. Ini new, nah terus sign-up. Pada saat new gimana? Apakah di new betul? Coba kita lihat. Pada saat new, memang apa yang terjadi? New, ternyata nggak ada. Malah masukin ini. Terus masuknya kemana? Dikirim ke users create. Berarti sebenarnya path-nya yang di-create dong. Nah, di sini. Kalau ini cuma name sama email, berarti sekarang kita perlu nambahin satu. Which is? Apa namanya? Image name. Params. Enggak, bukan ya, tapi default image jpeg, itu kan? Betul nggak? Halo? Wah, jangan monolog lagi nih. Pak, saya nggak sempat passing nih, Pak. Buletin berapa, Pak, nggak punya saya. Jadi, ya, saya lupa aja deh. Gak bisa saya kalau saya multitasking. Sip. Jadi pada saat image yang mulai taruh, kemudian nanti masuk gara-gara kita nulis user.new image name default image. Kita buktikan saja dengan cara kita sign up. Nama yang baru, orang baru, email orang baru. Oke. Apakah masuk? Sudah tulis? Masuk ya? Berarti defaultnya ada. Cuma belum muncul. After setting default image, let's go ahead and display it. Nah, display it. Jadi harus muncul di sini. As sound is out. Gimana caranya? Ini di mana? User garis miring 1. User ID. User ID itu route-nya di mana? Ini ID aja. Show. Nah. Berarti controller show. Mana show? Ini dia. Show berarti ke HTML-nya. Show juga. Berarti di sini. Nah, di sini muncul apa? Pengennya nilai image ya.
Source. Masih ingat kan HTML-nya? Source apa? Dari mana? Dari image name. Kalau ini name, ya. Kalau ini image name. Harusnya cukup. Let's see. Gitu ya, muncul. Tapi apakah? Ya, kok nggak muncul ya? Itu aja sih pertanyaannya. Benar nggak nulisnya? Default image, save JPEG. Emang ada di situ? Ternyata enggak. Ternyata ada di mana? Ternyata foldernya salah. Karena ada di public user image. Berarti ini pun harus user image. Baru namanya. Masih salah juga ya? Tulisannya apa dong? Mungkin publiknya juga sekali tulis, Pak. Coba kita cek. Sampai nah ini user salah nulis ya. Itu cara yang ceknya. User magi. Images. Masih salah. Ini user images. Oke. Okay. Gak ada root yang muncul ke situ katanya. Oke. Okay. Jangan-jangan ini saya so kira-kira yang benar apa mungkin tambahin titik tiga di awal pak kayak HTML CSS dia nyari sendiri ntar nggak tahu juga sih ya pakai publik sih nanti. Ngaruh. Ternyata foldernya sejelas-jelasnya kali ya, Pak, dari public terus semua. Oke. Okay. Kita coba ya. Users oh nih, route-nya users. Berarti bukan, kita enggak pengen gitu. Berarti nulis ini aja mungkin. Coba. Satu-satu ya, coba. Salah. Berarti pengen public ya. Public itu user image. Coba nggak bisa juga salah juga ada pergerangan emang user image benar saya jadi ragu tuh ada yang chat pakai publik pak oh, oke okay. Ya kita lihat nih public user images default underscore user jpg. Tadi saya nulis apa? Default image. Jadi default user. Ya iyalah nggak ada. Nggak ada. Gimana sih ini? Oh. Oke. Okay. Yeah. Jadi salahnya di sini ya. Bagus. Notot lagi. Oke. Okay. Kita. Ya dia mana? Diabaikan. Kita bikin lagi aja. Nih. Sama. Nah. Tapi lihat dulu database-nya. Beda ya. Kita fokus sama yang buat ini aja. Ini salahnya baru ada urusan sama pet. Public user image default image ya. Sorry. Ini public salah. Nah, sekarang user image. Nah, udah ada. Seperti ini. Oke. Okay. Nah, kalau hafal sebenarnya gampang bahwa public itu enggak termasuk. Tadi salahnya sebenarnya bukan di sini, bukan di path ini tapi di path yang pertama aja. Berarti ya. Jadi public adalah kalau di Python atau tempat lain yang kesepakatannya dia itu bisa diakses langsung. Kalau sendiri ini user image gitu. Jadi ininya langsung folder. Makanya saya bukanya gini. Ke kanan langsung. Dari sini ke kanan open image kan dia langsung muncul. Berarti bisa diakses langsung gitu. Gitu. Oke. Okay? Karena udah muncul harusnya benar.
Tetap. Ini kan kita nggak pengen gambarnya ninjakan semua. Kita pengen ganti. Jadi sekarang kita harus bisa ngedit. Mohon teman-teman ada yang udah sampai sini? Udah selesai? Masih Andi biasanya? Rizky? Udah ya? Mumtaz tuh. Tahu-tahu Mumtaz aja. Ya. Udah belum? Edit feature producer programs. Nah, kita masukin ini. Kemudian kita akan bisa merubah yang ada di dalam database. Oke, ini mah tetap berarti kan? Jadi apa tuh yang berubah? Di editnya. Berarti harus ada tombol edit. Nah, kalau udah ada berarti harus ada kolomnya. Edit. Sini. Kan ini users. Edit. Nah, ini kolomnya. So, di sini ditambahin apa? Jadi secara slide tadi ada di mana tulisannya name image, oh, jadi setelah name ya name image lo cuma tunggu ini hapus no image barusan saya itu pencet Ctrl Shift D di Windows ya setelah diselect blok yang kita pengen duplikat. Tipenya file. Terus ini ditambahin apa? Method apa? Method lagi. Method bukan ya? Oh ini ada. Multipart. Multipart true itu. Terus terimalah gambar itu dengan action update. Jadi ya udah terima action update. Terimalah user dot image name params image. Sebenarnya image dong itu. Edit image, maka namanya image. Udah, make sure save. Nah, lo ini gimana nih? End. Gunakan pen drive. Oh iya. Save. Berarti if oh, saya kurang tepat. Ini ya, di sini. Jangan lupa N. Karena saya bakal ngecek dulu apakah ada parameter ini. Jika memang ada, baru lakukan assignment ke ini, kemudian ke sini. Image name, image data. Interesting. Ini kan image name. Image data punya siapa? Ada yang bantu ingetin dong. Ini di pelajaran sebelumnya. Ada yang tahu nggak? Saya nggak tahu, belum nyampe saya. Masa iya coba dilihat lagi harusnya udah gimana
Jadi gini, yang ditaruh di database itu apa? Gambarnya, apa namanya? Namanya kan? Berarti kita itu, param image ini yang dikirimin apa tadi? Multipart file, berarti gambarnya. Atau salah saya. Memang ditanya ada nggak gambarnya, tapi gambarnya itu harusnya di sini. Image data sama dengan ya gitu. Sementara image name ngambil dari apa? Lihat apa coba? Datanya misal 1, 2, 3, berarti dari ID-nya aja. Benar nggak sih? Dari ID-nya aja. Misal jadi 1 JPEG gitu, 2 JPEG gitu. Ya kan? Jadi image name kita kasih dua ID kan ada user ID tapi ditambah kata JPEG berarti string semuanya oh ininya jadi interpolasi dapetin angka di situ user ID kemudian tambahin JPEG kan masukin database ini dong. Saya salah nulis ya. Gimana sih cara interpolasi? Oh, ini di luar ya. Nah. Kemudian baru image name itu dari user.name gitu. Image datanya dari sini. Udah. Kemudian di save. Jadi kalau ada, save dulu. Masukin ke database. Tapi save dulu yang benar. Oke. Okay. Lakukan. Reversal ini ada nggak perubahan? Ada ya. Oke. Okay. Karena sudah ada perubahan. Dan saya cari gambar dulu. Mana namanya gambar tadi? Gambar public share image. Oh iya. Oke, sudah siap. Sekarang kita ke usernya. Ada error kayaknya itu. Bisa diakses. User. Pencet. Ini. Edit. Height-nya gimana ini? Height floating. Nah, setelah begini, pilih gambarnya, image, misalnya, save. Nah, berubah, berhasil ya. Udah, database-nya juga jadi itu. Yes. Oke. Okay. Ada berapa sih dojunya? 4 dari 14. Masih ada 10 lagi, tenang aja. Beres enggak ya? Beres lah. Yang lain gimana? Lagi ngerjain juga enggak?
Kalau ada, mari kita gantian layarnya. Sih jawabannya nggak ada. Tentu saja tidak saya, Pak. Tuh kan. Mas Edwin gantian nggak? Bajunya. Ini juga baru ngerjain, Pak. Yang bajunya. Oke, nah sekarang kita tambahin kolomnya. Kalau nggak salah, ini di rails berapa? 7 atau 6 ya? Kita disuruh nambahin password kolom ke database. Tipe datanya string. Ingat? Gimana caranya? Ini nggak ada password. Tadi kan kita udah pernah bisa image name. Sekarang kita lakukan juga terhadap password. Jadi gimana? Rails, Rails. Halo, wah keyboardnya udah mulai panas. Rails, okay, migrate. Add password column to users. Gamblang kan? Jelas. Dah. Oh, betul. Bukan migrate ya, migration. Ya kan? Maybe you meant migration. Insightful kan? Ruby juga selain ngasih tahu error cuma juga ngasih tahu kemungkinannya kayaknya Anda maksudnya migration. Intuitif ya. Close dong. Ruby. Nah, migrate. Add password column. Nah, kan mirip tuh sama ini. Copy aja. Kalau ada instruksi, copy aja. Kalau di sini. Udah, tapi kolomnya adalah password. Beres dong. Yes, indeed. Nah, sekarang kita lakukan Rails DB. Migrate. See the database. Success. Password is there. Good. Lastly, in Rails console, set a password of your choice for the user ID 1. Ya udah. Rails console. Kita insert dulu. Ini siapa? User 1 sama dengan user S. Fine. Y. ID 1. Betul? Salah ya. Apa salahnya? Kelasnya namanya user. Kelas user ini pengen ditambahkan user satu ini jadi passwordnya jadi ada password saya obviously user satu will save and it will show here there. Set the validation to make sure the password exists of every for every user. Jadi kemana ya kita? Ke user controller. Validasi ya. Validasi itu di model. Validasi itu bener ya model validasi di mana yo yang lagi ngerjain Rails 4 5 kok sama model user validasi tuh bener validasi kita pengen apa pengen ada presence berarti terhadap password So, mari kita belum ya. Belum disuruh, belum ada informasi itu. Kita cuma naruh di database dan pastikan itu ada. Dan sudah selesai.
baru kita bikin. Kan login formnya belum ada. Sekarang baru login. Ada pertanyaan, kebingungan? No? Oke. Login form yang dibuat seperti ini, seperti biasa, email, password, login, button. Yep. Maka use the URL / login. Berarti kita harus ke route / login. Nggak ada di sini. Jadi get user / login. Oh enggak, apa tuh users? Action. Actionnya apa? Oh ya. Yeah. Users. Oke. Formnya aja. Ini berarti F login form. That's it. Dan kemudian tuh formnya login form, jadi kita namanya login form aja. Udah selesai. Oh, pengen loginnya dengan tulisan itu. Baiklah, ya udah berarti kita ke layout sini kan tempatnya. Kita dibikinin loginnya, login. Udah. Baru ke sini. Coba kita cek. Oh benar. Muncul. Pencet. Yes. Voila. Submit. Gimana? Jadi kan. Bikin website dengan login form. Udah jadi kan. Login functionality-nya. Baru. Lakukan. Yuk, tuju lagi. Hey guys, sebelum ngambil bantal, ada pertanyaan dulu nggak? Kok ambil bantal sih? Ya, udah ketebak kan. Coba adding the login features. Nih. Add action to users controller. Actionnya berarti harus ada. Login form ini berarti use the following or login juga. Ah, ada konflik nih. Pengennya mirip sama ini. Jadi login tapi yang satu login. Gimana ini chat? Post aja. Kenapa? Karena di sini dia disuruh ngirim. Apa namanya? Login form. Salah. Apa namanya? Apa namanya? Untuk bikin bikin itu. Kita cek di post aja. Edit. Kita tiru form tag. Nih. Kalau bingung itu form tag.
Tapi bukan ke pos. Kontennya ke login. Do. Kontennya pasti pos. Tapi apa yang beda? Name sama dengan email. Name sama dengan password. Terus endingnya di mana? End. Cukupkah? Kita lihat. And from tag do. Okay. Harusnya bisa. Pencet dulu aja. Oke. Pencet. Cari. Kita mencari. Ini yang salah. Atau justru benar. Slash login. Slash login. Oh. Kelihatan. User create login. Tapi belum ada metode loginnya. Makanya ini error. Kita saya refresh. Juga. Mas Edwin, udah sampai mana? Chapter berapa? Tukeran layar nih. Ya. Sama Pak, baru ngerjain ini juga. Malah ketinggalan saya. Mana-mana, coba lihat. Layarnya. Yuk, Mas Edwin yang share. Atau Mas Fatur Rahman. Atau Abdul Rahman. Atau Mas Rizky. Gimana jangan nih, teman-teman? Saya kejauhan belakang. Saya jauh ke belakang, jangan saya. Mas Rizky, gimana Rizky? Apa kabarnya, Hermawan? Mari. Mas Baldwin, tumben nggak ada pertanyaan? Sama Imano Kondo. Kondo, gitu. Ini Mas, ini aku lagi ngerjain. Sebenarnya agak kurang fokus Mas tadi karena ngerjain ini yang Rails 5. Oh, 5. Oke. Mau selesaiin kan ada petunjuknya tuh kalau misalkan ngerjain tugas-tugasnya. Yes. Nah, baru nanti nonton video baru belajar benerannya sambilan ini gitu. Yang penting tugasnya udah kelar dulu semua baru bisa fokus gitu, Mas. Siap. Baiklah. Kalau Mumtaz gimana? Menyimak dan mencerna. Kayak makanan aja nih mana? Oke, jadi lapar. Bentar, kita tadi sampai mana? Login functionality, login form, mail, share controller. Ini yang di layarnya adalah answer untuk soalnya. Kita kan lagi pengerjain bareng ya pada mana tadi? Jadi katanya, kok langsung buka ke situ tadi. In this exercise, you will build login features. Add action on the user controller. For the login form, use the following URL, / login, gitu katanya. Jadi route-nya udah benar masuk login, tapi okay. Display different page depending apakah user itu ada atau enggak. Jika nggak ada, maka lakukan yang berikutnya. Oke, pertama-tama kita login, berarti kita terima dulu ID-nya. Berarti kita cari dulu user ID tersebut, tapi berdasarkan parameternya apa tadi? Parameternya ada email sama password ya. Parameternya password. Nah, jadi kita nyari usernya berdasarkan user find by
email gitu ya, dan password ini itu udah dapat usernya, terus gimana? If memang dapat, and udah, mudahan pulang. Tapi kalau nggak dapat, oh bukan. Jika sudah dapat, taruh ID-nya. Oke, maka session user ID sama dengan user.id gitu. Oh, terus tampilkan juga flash notice bahwa you have login successfully dan redirect ke post page. Oke. Redirect to post index. Jika tidak, nah ini. Tampilkan lagi render user users login form namanya itu kan? Jika sudah login, maka munculkan ID-nya di atas ya. Di mana munculnya? Di sini bukan? Mana? Redirect pakai garis miring enggak? Redirect itu ngikutin yang ada di routes. Nih. Oh iya, ini pakai garis miring. Saya salah ya. Kita cek aja. Berarti ini jajan. Dan. Mana tadi? Login. Cari dulu. Apa emailnya tadi? Orang baru ya. Passwordnya apa tadi? Password saya. Masuk ya. Tapi IP-nya tidak bisa ditemukan. Berarti termasuk salah nulis di. Di mana yang salahnya? Di sini. Garis miring. Oh iya. Direct to garis miring. Benar ya. Ya benar ini. Coba ulang lagi. Sudah sukses. Tapi bukan situ harusnya kan. Nah baru. Password saya. Nah ini baru. Oke. Ada yang kurang. Belum muncul di sini ID. Berarti. Location. Oh, ini. Enggak link kemana-mana kan? Seperti kalau user ID like current user ID. Berarti kita nulisnya di sini current user ID. Hmm.
Server.id juga bisa. Ya kan? Bisa. Tapi kapan itu ada? Jika dia sudah nyari, berarti cirinya ada di sini. Dapat. Ya udah sebenarnya. Jadi if session user ID ada, berarti baru nilai ini ada. Kalau nggak ada, yang ada. Bener ya? Salah. No method error. Server ID nggak ada. User pakai apa dong? Ke kelas ini ada punya saya tahu penyarinya di mana ya? Dia harus dapetin kemester dari dari mana ya dapetinnya? Teman-teman ada yang ingat, ada yang belum dikerjain bagian mana ya? Halo. Wah, benar. Ditinggalin saya. Kenapa, Pak? Menyimak saya, Pak. Tapi saya nggak paham. Kenapa nyampe situ? Udahnya nyampe mana? Kalau nggak salah di pelajarannya, Mas, deh. Sebelum 5. Ya, ya. Di 3 sih, belum. Saya masih di post controller application. Post controller, masih ID titik dua ID apa sih namanya lupa sih itu pokoknya. Tapi udah ngambil ID atau belum ngambil user ya? Belum ngambil user. Oke. Okay. Tapi dia udah bikin before action belum? Ah, apa itu? Belum ada ya. Berarti ini juga belum. Tapi aku bingung dia mana dia dapat
Ethereum sekarang. ID-nya kalau secara logika aja berarti dia itu tinggal ngambil dari current user user ID muncul mas. Tapi enggak, katanya enggak ada. Oke. Okay. Apa-apa, karena emang enggak semuanya punya. Yang jelas ada di user ID. Berarti ini bisa begini. Ya, harusnya bisa. Dipost kan tuh, karena user ID 91. Udah ya. Secara tulisannya bisa, tapi aku lupa apakah codingnya emang dari situ variabelnya. Baiklah, bisa ya. Jadi intinya ngambil user ID ini. Nah, cuman ngambil user ID ini daripada berulang-ulang, ada yang namanya before action. Seharusnya ada masa di mana kita bikin sebuah method yang manggil method itu dulu gitu. Jika sekarang sih ya udah cek dulu ketika user tidak eksis dulu, yaitu memunculkan error-nya. Display wrong text jika salah. Di control. Kalau ternyata login yang nggak benar, maka selain dia itu juga munculin yang namanya error message lah. Itu. Jadi di login form tinggal munculin di sini. Itu aja. Error message. Jika emang ada error. Ya gitu. Contohnya kita bikin error. Oh, no password. Oke. Okay. Oke. Okay. So, mungkin enggak di sini ya, di dalam nih. Enggak kelihatan. Bisa itu turunin aja. Ini kayaknya kebalik. Oh, ini form pembukanya harusnya di dalam aja. Kan urusannya sama form doang. Yang lainnya cuma membutuhkan. Kan nggak enak lihatnya ya. Masih ya? Ya sudah lah ya. Tapi pengennya apapun yang kita tulis juga muncul bukan hilang. Berarti di controllernya kan sering udah jelas. Sebelum ngerender, oh usernya, misal tadi email, oh udah dapat ya usernya? Enggak, bukan, belum dapat. Sudah mengirim.
berarti sama dengan params email dan password. Dikirim tetap nyampe, tapi di login formnya jadi value dia sebagai user password. Itu ya. Sementara dia di sini email. Harusnya gitu. Coba ABCD, ABCD. Oh, maksudnya apa dong? Ngapain ya? Ini ngapain? Langsung aja. Kenapa masukin ke kelas? Maksudnya variable biasa. Okay. Disini begini apa? Orang baru nih, pantesan. Berhasil. Ada yang belum? Sudah. Lanjut. Bagian mana yang nggak ngerti di sini? Ayo, macung. Siapa yang nggak tahu, nggak ngerti bagian sign up ini? Login. Oke. Okay. Mending yang lama. Mungkin kalian lebih baik. Enggak apa, emang dari tadi pagi itu blogit agak lama aksesnya. Iya. Kayaknya kalian pada ngejar semua ya. Jangan-jangan. Maraton semua berbarengan yang lain. Bisa jadi, Pak. Kalau gitu, coba ditenangkan dulu. Oh, cuma kita belum sampai sana. Oh.
Oke, kalau gitu ini dulu aja deh. Coba yang masih hidup, mari kita kerjakan. Sebentar, Pak. Saya buka dulu, Pak. Quizzes. Itu. Baiklah pemirsa yang setia, kita mulai saja. Dua. Allahumma. Mohon maaf nih, pasti saya paling bawah. Cepat beres ya kita. Gak salah. Cetam Makassar apa gimana, Pak? Bapaknya lapar kayak ini. Yo. Enggak lama ya. Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya sulit ya? Sulit sekali, Pak. Wah, Ed Kalam bisa. Aku bisa salah itu. Saya salah, Pak. Aduh, ya, taruh yang kedua, Pak. Kalau pertanyaan yang lebih menantang enggak? Ragu-raguan ini sangat oke. Mari kita nah, lumayan 5 jog our memory ya, lumayan benar yang pasti nggak sampai brain damage lah, bisa lah ngerjainnya ya. Tuh bener tuh. Kenapa Pak Rahman salah semua ini? Mohon maaf, Pak. Tadi satu panjangnya apa nih, Pak? Saya bingung. Staff yang lama sih. Bisa sih. Ternyata banyak juga yang masih hidup. Alhamdulillah. Wah, akhirnya bertambah jadi 9 orang. Lumayan. Actually belum dapat. Pencobaan keberapa itu? Enggak, maksudnya gila yang saya belum dapat pelajaran malah bener heran saya. Ya ampun, kayaknya apa sih? Ini enggak ada yang bener. Gimana ini bahasa Inggrisnya? Apa, Pak? Spy, Pak? Ini cuma saya sprung mak. Tapi kalau googling jawaban masih aneh nih, yakin nih. Waduh. Apa ya?
sapu itu saya aja lupa bahasa Inggris sapu apa. Broom, Mas, broom. Yang sampai Allahumma. Oke, masih sadar ya. Turun gara-gara dari survei papan. Sudah ketemu belum? Siapa yang tidak akan dapat? 50% lumayan lah, ada perkembangan. Jadi benar. Yang itu harusnya jawabnya mentor, Pak Sakti. Yang mana? Yang siapa nggak dapat sertifikat Ruby on Rails? Mentor. Oh, iya, iya. Nggak salah sih. Tapi mentor kan juga pakai project, Pak. Pasti dapat juga. Dulu sih pada dapat ya mentor sertifikatnya. Apa sertifikat khusus mentor, Pak? Nggak, beda lagi ya? Ya, oh no. Ini dua, aduh. Pak semua. Baiklah. Kurasi 60%. Nice, nice. Good job. Mantap banget. Masih ada yang coba? Satu lagi. Masih ada yang 8. Ayo. Ayo. Jawab dulu itu dua orang lagi. Dua pertanyaannya. Ini yang kot dimana dia? Satu lagi. Siapa itu yang belum? Siapa yang coba? Bisa nyangkut nih. Dia ingin melihat jawabannya dulu, Pak. Itu ya. Metode, metode. Maksudnya yang bangun ada berapa ini? Bentar. Gak nyampe. Terusin aja. Udah lah ya. Sempat di googling ya, Pak. Nah. Udah lo. Ini sebenarnya beres sendiri apa gak sih? Oh, naik deh. Ini siapa nih akunnya yang ngaku? tiga ini smart nih jawabannya. Oh, udah semua? Dan. Oke. Okay. Wih, Edwin. Oke, okay, congrats. Jadi, sebenarnya apa itu bahasa Inggrisnya? This broom, broom. Apa ini? Apa sih sebenarnya perasaan ikan sapu-sapu? Sapu kan bahasa Inggrisnya broom. Fish broom. Tahu lagi, Mas. Nggak tahu beneran. Lolikarit, lolikarit. Lolikaridae. Mana nama marganya?
Waduh, padahal setiap hari mungkin kalau yang ngantar mah ketemu ya padahal. Oh, kettlefish. Kettlefish? Oh gitu? Iya, singkat sebut apa kettlefish. Ada ikan satu yang lebih jelas. Oh, kettlefish. Udah tahu sih. Sebenarnya adalah cleaning service. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Baiklah. Oke, kalau ini udah ada jawaban benernya. Wih, Rizky encer ya. Tukang dagang kayaknya. Jangan dia yang coba, Pak. Dia bagi yang coba, jangan. Di sini. Banyak juga tuh. Wah, calon pedagang semua ini. Yap. Yang gitu. Baiklah. Oke, cara efektif untuk logout adalah dengan assignment ke 0. Benar ya. Ini masih ke destroy. Destroy-nya. Destroy punya siapa ya? Session gitu? Kemarin destroy itu buat apa ya? Lupa. Coba ingat-ingat lagi. Kemudian, oke, primary new. Oke, okay, before action tuh itu bisa jawabnya. Nanti Petromo udah tahu. Nah itu lucunya Pak. Saya belum impresi tapi saya bisa mengira-ngira. Oke, okay. Saya Inggrisnya mantap. Cuman tadi untuk yang nilai yang tadi memang di metode method yang di Ruby Rails 3 memang udah disinggung sedikit meskipun belum bikin. Ya, ya betul betul. Oke, okay. Kalau gitu udah bisa jawabin ya dong semua. Gak tahu juga Pak. Karena ada di sini. Cuman nggak tahu juga sih. Baiklah, sekarang apa ini katanya? Add in input password under the input email. Ini udah ada padahal. Udah. Terus ketika sign up false, make sure udah semua. Kecuali add password as an argument of the new method in the create action. Create action di mana? Create action, create mana create? Oh ya, belum ditambahin ya passwordnya. Password udah. Terus set up to log the user in automatically when sign up succeed. Oh, jadi kalau udah berhasil login langsung dianggap daftar langsung dianggap login. Mana selesai login deh? Sign up-nya di sini. Udah login berarti ya session user ID-nya langsung dapat user ID berapa? User.id gitu. Tahu dari mana? Kan udah di save, jadi dia dapat ID. Ini juga dapat ID. Tuh. Karena di save. Itu udah ya berarti. Udah kan? Mintanya gitu. Coba cek. Wih. Connect. Tetapi saya juga pasti ada connect. Bentar, sabar. Dah. Sign up. Server is not running. Run the real server ke terminal 2. Real server, jalan dulu. Nah, gini. Ting. Habis itu. Sign up. Oke. Okay. Habis itu. Daftar baru. Password cannot be blank. Iya, yeah. Kok blank sih? Berarti gak ada. Oh, berarti maksudnya di new ya?
Passwordnya nggak ada, mana ini? Type password. Value sama dengan user password. Itu. Maka di sini bakal ada password. Ya. Pas. User.password benar kan? Pas create. Password. Oh iya, kurang ya. Eh, enggak kan, enggak ada. Enggak perlu. Karena dia sudah ada. Di new. Value sama dengan user password. Tadi udah ada. Password. New. Password. Type to. Oh, salah. Name. See. Masih bangun. Oke. Okay. Oke, okay, masih kosong. Sekali lagi. Refresh kalian. Udah ya. Beres. Masuk di sebelah ID 3 dengan password saya. Masuk satu. Saya ketik. Oh, selamat. Ya, baiklah. Terus. Udah, selesai. Langsung ada ID 3 tadi. Sip. Ada yang kurang. This user is supposed to be automatically logged in after signing up. Ini kan udah. Berarti urutan ini. Signing up. If. Ketika fail, maka pastikan initial info sudah dan tambahkan persebaya argument. Set up to log user in. Jadi udah langsung. Kalau save-nya berhasil. Jika tidak, maka nggak ada assignment itu. Seharusnya udah benar. Apa yang kurang? Siapa yang bantu? Mas Razma Rozak. Wah, perjalanan jauh ya. Sepertinya hati-hati di jalan. Baiklah para pendengar yang masih berada di jalan. Kita baru sampai di pertemuan 12 di chapter-nya 73. Eh, salah. 73 di chapter berapa ini? 7 gitu. Kehalangan, maaf. Di layar bisa kelihatan di chapter 9. Dan kalau belum presensi, betul. Silakan presensi sebagai baris ke-12 ya. Maksudnya di pertemuan 12 saat ini. Kalau berbicara tentang presensi itu, diganti ya Pak? Dibenerin lagi ya Pak sama pihak DTS ya? Wah, kalau itu saya nggak ikutan. Beda menunya. Beda banget sama yang kemarin gitu kan yang pertama. Menunya. Tapi urutannya masih sama? Urutannya beda lagi. Nggak, menunya sama tetap. Maksudnya tampilan pilihannya itu beda lagi kayak
misalkan di HTML CSS 1 dan 2 kan jadi satu ya. Nah, kan terpisah, ada HTML CSS 1, ada HTML CSS 2. Saya bingung ini, apa kita perlu mengulang absen dari awal lagi atau kita lanjutin aja sesuai urutan? Oh, saran saya kalau memang meragu mending lakukan dua kali. Berarti, maksudnya apa? Kita mulai lagi dari awal ya. Ya, silakan. Tapi kan tanggalnya udah tahu ya, masing-masing tanggal berapa. Oh, enggak ada tanggalnya sih, Pak. Enggak ada. Oh, ya udah. Yang intinya tapi adalah lagi diulang lagi dari awal ya. Intinya adalah pastikan memang dianggap ngisi ya gitu. Intinya sih itu. Berarti intinya itu. Ulang lagi saja. Kalau gitu. Kalau ragu ya, kalau saya sih lihatnya gitu. Kalau ada perubahan sistem takutnya suka nggak kebawa gitu ya. Katanya itu aja. Tapi itu tindakan hati-hati aja. Kalau mau lebih lanjut, lebih jelas, mungkin langsung aja tanya DTS di apa? Hashtag tanya DTS. Mungkin bisa dijawab. Begitu. Baik, Pak. Ya, betul. Opening dihitung 0. Ruby start from 0. 0, 1, 2, 3. Jadi array ya. Baiklah. Ya, jelas. Dapat teman 12. Kita lanjut dan insya Allah hari Jumat mungkin atau Senin kita sudah bahas yang lain ya, karena sudah selesai ininya itu seharusnya ya, makanya malam ini selesai nih. Ini apa nih yang belum tadi katanya belum diloginkan. Session user ID-nya belum ada katanya. Padahal sudah ada. Jadi apa yang salah? Session test. Udah, redirect udah. Jadi apa dong yang salah? Kalau di save sudah, sign in sudah, berarti user ID udah dapat. Terusnya create di sini apa, jangan-jangan di login sih, login user ID udah juga. I really cannot see the problem. Password udah ditambahkan. User save, session ID udah. Image-nya mudah. Terus presentasinya udah. Message udah. Berarti apa lagi dong? Siapa yang quick? Apa tuh Mas Anton? Ananto, sorry. Bacanya Anton ya. Kalau mau pakai token di Rails gimana? Wah, berarti harus generate token. Tapi sekarang bukan soal itu. Belum. Ada, mau gak salah ada jamnya sendiri. Nanti lebih seru kalau pakai itu. Nah, bantuin dong. Ini baris ini udah ada kan? User, ini udah ada. Tuh. Kalau di save, ini kan bacanya gini. Kalau sudah di save, bukan dapat ID, masukin ke session. Kemudian sign in, kemudian redirect. Ya, makanya dia bisa redirect juga karena udah bisa login. Gimana sih? Pinter kan? Iya, gini kan. Daftar baru aja. 1, 2 gitu misalnya. Terus password saya lagi. Oke, masuk kan berarti ya sudah. Sudah dapat sebenarnya. So, what's the problem? Saya cek dulu expected result. Emangnya beda? Kemudian juga, search-nya juga. Password saya. Masuk sama, ID 2 sama. Terus kenapa enggak tembus?
The user should be automatically login after selection. Ini kalau nggak salah bug yang terakhir yang tentang sini ada. Hey, there is one. The user should be automatic login after sign up. Ini bikin berpura kepala ya. Bentar. Ayo teman-teman yang udah nyusul sampai sini. Habisnya ada 1, 2, 3 masuk. Teman-teman login. Masuk. Terus ini deh. Shadownya itu udah, saya ngeliat link belum. Let's see. Shadow muncul, name. Eh, ketika sign up, masuk ke create, masuk ke sini. New, user, name. Producer, password, parentnya. Kamu kemudian session ini di save atau create. Save. Oh, session. Oke, selebihnya ada hinge. Ya udah. Oke, ini lah ketemu nih. Kenapa nih? Guys, tolong dong. Save.
Oh. Eh. Saya tidak paham. Tapi cuma nge-refresh. Ya benar kok. Jadi season login. Oke. Login atau aktif. Ini mungkin. Selalu. Udah. Sama kok. Udah. Ya udah, sekarang log out. Jangan log out ya. Gampang kan untuk logout. Oke, ini gara-gara itu deh, logout masuk, kasih logout sini, mungkin logout successfully, tulisan misal harusnya dari sana logout, kan kalau udah logout berarti about-nya aja. Berarti kita harus ganti apa aja?
Tapi kita tinggal ininya pindah karena enggak benar. Ini else. Karena kalau login katanya ada post. No, user. Udah. Pakai ini di sini. Buat juga. Udah. Kalau bukan itu maka else. Login. Oke, ada slash logout sedikit kan. Ya. Itu menanya lagi. Sipnya nggak ada. Aku inget di pelajaran berapa itu logotnya itu minta ini. Berarti ininya pause. Sama sih. Baik. Oh, nulisnya salah ping. Salah. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Itu lagi nanggut. Oh, ini benar. Ini tutupnya mana? Oh, gitu. Ah, save. Ini kenapa ya di satu terus seperti ke bawah terus itu? Oh, sampai. Adding username to the header. Oh, pengen ada namanya.
Okay. Let's work. Di mana ya header teh di sini? DP langsung itu berarti ini harus begini. Gimana caranya ini bisa current username itu. Tapi cara dapetin current username-nya adalah dengan di sini before action kalau nggak salah. Dapatkan username-nya dulu. Berarti di bapaknya aja. Benar. Jangan. Buat apa ini? Kenakan user berdasarkan ID dari session. Maka baru di semua itu akan dibaca. Dari sini muncul. Benar enggak? Jadi current user itu dicari dulu sebelum jalankan yang lain. Kan pengen ini begini. Terus login. Nah itu
Eh, bisa lah. Aduh, kenapa sih? Ketik terus. Salah, kok malah ke pos. Harusnya ke user. Bukan yang ini. Yang di sini. Users, angkaran users, users. Oh, garis miring. Okay, chat users. Okay. Oh, sudah benar. Batasi akses sebelum login. Gimana cara membatasi akses sebelum login? Ngomong kita di depan. Membatasi akses sebelum login, you must be login pada login kantor. Berarti harus nyari apa? Nyari dulu yang namanya Mari dulu namanya nih. Authentic user gitu ya. Nih. Current user. Ada. Oke. Okay. Oke. Ketika orang tiba-tiba masuk ke pos 1. Harusnya ini tidak terjadi apa? User. Itu dipasang index show update.
Benar nggak? Ini somebody memastikan. Syntax error itu salah error syntaxnya. Masalah. Yang benar yang mana? X-nya salah. Kan saya kosong. Nah, benar-benar sebenarnya. Apa yang salah ya? Kurang ini. It should be redirected to login page. Baik.
Tidak mungkin mengakses indeks harus lewat komputer. Okay. Indeks plus. Oh. When not. Oh, malam itu padahal. Interaction, authenticate user. Namanya itu kan. Well, yeah, guys, time is up. Kita lanjutin besok aja. Aku gak ngerti. Ini kayaknya ada yang ketinggalan. Mungkin satu huruf. Huruf apa nih? Ya. Yeah. Ya, yeah, terima kasih teman-teman. Ya, pusing bagi kami yang nonton. Pusing ya? Iya, jadi pusing. Karena saya belum kesana. Oke, baik. Bentar lagi nyampe, mungkin besok kita review. Tapi yang jelas ini ada di pelajaran yang Mas Paturaman atau teman-teman yang belum nyampe ke 73. Biasanya cuma ketinggalan 1-2 tak langkah gitu maksudnya. Tapi juga kadang-kadang Pak, maksudnya di Rails yang kemarin di 1 kalau nggak salah. Ya.
Jadi kadang-kadang memang ada satu step yang sebenarnya cukup aneh dan sebenarnya bisa di skip, tapi tetap dideteksi. Harus ada. Contohnya kayak ada satu perintah yang harus menghapus satu header misalkan, dihapus semua. Saya hapus semua. Tetap nggak bisa. Ternyata di antara komennya si proget yang komentar itu, harus dikasih ether sekali. Kalau nggak mau nggak bisa. Oh gitu? Wow. Benar Pak. Cuma gara-gara satu enter doang. Soalnya kan konten dihapus semua kan. Tapi di antara konten itu harus di enter dulu sekali. Baru mau ke submit. Kesel banget. Ya, mungkin ya siapa tahu mungkin ini juga begitu kali Pak. Gak tahu juga sih. Siapa tahu. Tapi ngomong-ngomong itu boleh di apa namanya? Satu ya? Rel satu? Rel satu ya. Oh, rel satu. Chapter berapa? Boleh di-share ya nanti. Enggak ting, Rails 2 chapter 14. Chapter 14. Okay. Iya. Aku cek lagi ya. Saya lewat. Lucu soalnya buat saya. Lucu ya, bagus. Ya, semoga bisa ketemu juga solusinya. Karena secara alur nih kayaknya udah nih. Bentuknya cusir udah, efeknya udah. Apa ya? Si answer Pak jawabannya. Si answer iya sih. Cuman jangan nge-cheat. Iya sih itu. Tapi nah, while not login, ketika user access index action di post controller dan post kan, berarti urusannya sama post. Post. Maka seharusnya di redirect ke login page ke sini. Tidak login page kenapa? Karena belum login berarti before action authenticate user. Oh iya, ini kan post ya? Benar kok. Benar. Aku kan naruhnya di application controller buat post juga kan? Iya. Berarti udah ini. Kalau current usernya nil, sebenarnya lu akan maka muncul redirect login. Iya kan? Kalau nil ini nil must be login. Soalnya tadi post new post berapa gitu ya? 3. Nah, ini. Terus aku tik kayaknya home project. Sintak error unexpected titik 2. Di oh ini, astagfirullahaladzim, titik 2. Kurang titik 2 satu lagi ya, Pak ya? Enggak, kelebihan. Ini apaan? Kenapa harus ada ini? Setengah jam, Pak. Gimana itu di post control? Titik 2 kehapus ya. Aku lihat yang user controller. Tuh, nggak ada kan? Kenapa bisa loncat ke situ tidak? Aduh, bisa nih. Jeng-jeng. Bisa juga berarti. Bising sekali. Allahumma. Oke, ya begitulah sekali-kali kita ya. Tidak mungkin program yang ketik cepat. Ya. Selamat datang di dunia ketik 2 semikolon. Iya. Dan spasi serta enter serta apapun itu invisible karakter. Ini yang berapa nih? Yang 11 Pak. Tapi jam kandu, saya juga mengalami kayak ya udahlah. Tinggal satu lagi. Allowing access after login. Allowing. Ini harusnya sebaris nih. Harusnya ya. Harusnya ya. Allowing access setelah login. Ya, kan. Setelah login, redirect post ke gimana sih? You already login. Redirect to post page ketika user yang sudah login mencoba mengakses halaman ini. Berarti post ya, urusannya. Berarti post display already login. Kalau yang tadi, you must be login. Ya kan? Berarti apa? Berarti apa, Bapak-bapak? Coba tolong. Enggak encer. Gimana ini caranya? Caranya adalah besok lagi, Pak.
Aduh, aduh. Kayaknya gitu deh. Dibuat itu tidak tenang, dibawa kerja juga nggak jalan. Kayaknya gini, bentar. Satu aja, satu aja. Benar, taruh pemirsa. Di mana? Di sini ya? Oh ya, di sini. Dev. Kita larang orangnya untuk login justru sekarang. Forbid user login. Kan udah login kan? Ini kan ceritanya udah login. Jadi ngapain login gitu kan maksudnya ya? Jadi jika current user sudah ada. Jika sudah ada, carikan, marahin. Kasih notifikasi flash notifis ya already login gitu. Itu aja kan jadi login terus ya jadi nggak usah login gitu maksudnya gitu kan coba main kalau udah login itu kemudian baru balikin karena dia udah login maka disuruh masuk ke yang cirinya login adalah redirect itu jadi kemarin kita pakainya post index and udah selesai harusnya cuman siapa yang disuruh mengakses itu user bukan oh ya yeah. Okay. Benar kan? Berarti ada di siapa? Get sign up. Jadi before action yang tadi forbid namanya apa tadi? Forbid user login. Jadi intinya nggak mau login hanya untuk siapa? Nggak mau login yang sign up, sign up siapa namanya? Ini namanya. Yang pasti mau login. Kalau udah login, nggak usah login. Terus sign up, thank you ya. Terus, guys, meeting the index. User create berarti create. Udah. Intinya kode sudah login, kita login dulu. Mana? Di sini. Orang baru aja ya, orang baru. Set. Login tapi dia mengakses tombol loginnya login set ya boleh oke fix besok sudah oh, baiklah ya tapi alurnya gitu nggak tahu apa yang kurang yuk alurnya begitu lucu sekali lucu memang pak. Baiklah, tapi kayaknya justru serunya di situ sebenarnya. Tapi dan pegal juga membaca satu persatu. Oke. Thanks. Kita sudah itu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur. Baik.